nih ke Senayan Park. Senayan Park kan ini kita. Aku baru sekali ke Senayan Park. Dikarenakan mau kemana Bim? Oh ya udah ntar lo makan di situ tapi ya pesan sendiri. Kalau mau terserah sih, gue sih ya hidup itu pilihan ya. Terserah sih. Jadi gue tuh nggak suka duduk di sebelahan orang yang bawa asap. Jadi berhubung dia jalan sama gue, gue asap. Gue order sendiri kan sono. Grace. Aku sekarang lagi ada di Senayan Park. Seru banget. Tadi arah kesini tuh agak sedikit macet karena katanya ada bola. Ada Indonesia lawan Thailand. Nah, jadi di Senayan Park ini teman aku tuh baru buka restoran Jepang. Namanya Izakayo. Izakayo. Jadi ini kayak sushi gitu. Sushinya tadi beda. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang lagi kepengen makan sushi, pengen coba tempat baru, datangnya ke Izakayo. Ada tempat outdoornya juga, ada barnya, ada restorannya, gemes deh. Aku pesan ini nih, aku pesan ini. Aku pesan tadi. Belum pesenin gua apa? Oh sama sekali belum. Oh mbak. Aku pikir tadi aku udah dipesenin. Mbak, berarti aku mau tambah. Seru ya? Menang atau satu? Menang. 2-1. Lawan Kamboja. Thailand. Oh Kamboja. Iya, 2-1 kita. Ini Thailand. Bukan Kamboja. Oh. Ini kok sakit gua. Lawan Kamboja. Kamboja. Spicy prawn sushi roll. Mbak Devi. Mbak, tadi sih aku udah pesan tapi aku mau ini lagi dong, prawn hot dog sushi. Ada salmon skin enggak sih? Salmon skin ada. Mau mentai enggak? Oke, yang ada aja. Apalagi mungkin yang Mbak Devi mau rekomendasiin buat Pak Ivan? Kita mau salmon yang pakai chips gitu enggak dia? Itu udah kan tadi pakai chips. Aku udah pesan. Terus apa lagi? Mungkin daging mau lagi? Daging boleh, daging diapain? Di grill biasa gitu kita pakai ada tempura dia mbak, mau tempura. Tempura apa terserah pilihin. Mau yang kayak yang moriwase. Ya aku nagi apa yang moriwase biasa? Ebi. Yang ebi. Yang moriwase berarti. Ini aja deh unagi deh, ada sayur-sayurnya. Apa mbak yang aneh yang enggak ada di restoran Jepang yang lain? Ini gyoza nih. Gyoza, iya. Gyozanya pakai cheese. Iya, mau ini. Gyoza. Pengen ada yang kuah-kuah dong apa ya? Kuah-kuahnya kita ada chasoba atau ramen. Apa sukiyaki ya? Ada gimbal-gimbal juga. Mbak, ini apa sih mbak? Kok gini lemon ya, semua? Itu jadi udon. Udonnya itu dingin, ditambah sama bosu. Oh, enggak. Ketelan saya. Kalian mau nyoba menu winter ini terbaru, Pak. Tofu. Di depan, tofu. Agak di situ tofu ya, ada. Agak dasi tofu dah. Agak dasi tofu. Masuk ke sini kak. Ini menu terbaru winter kebetulan. Karena di sushi kayak ini untuk menu ininya ngikutin musim yang di Jepang gitu. Wow. Ya ini yang spesialnya mau mati saya bantu. Ya di sini. Tadi aku pesan ini kan. Tadi aku pesan ini. Ya. Cukup kali ya. Karena untuk berapa orang? Berempat paling. Cukup ya. Tapi pengen ada kuah-kuah deh. Pilihin apa? Masuk yaki boleh, apa boleh terserah. Nasi nggak mau kak? Nah, enggak, jangan nasi kan udah ada sushi. Oke, mau yang wagyu apa yang beef? Terserah. Aku ngikut. Oke, sayang, how are you? Hai Dea. Ini Mas Abima, Mas Abi. Iya dong. Enggak apa-apa. Iya, makanya. Minumnya katanya tadi Ocha doang. Dia mah gitu. Lagi live tadi. Enggak usah dapat sini ya. Jadi aku tuh sekarang lagi healing di restorannya Boga Group. Aku udah lama gak makan ini. Pepper lunch. Belum habis gue juga. Kaget lu udah nyampe lagi. Kata Abi macet katanya. Hah? Abi banget ya itu kayaknya. Iya. I like pepper lunch. Spill kalungnya. Oh, kalung aku lucu banget. Kalung aku ini mereknya kalian pasti kaget, terkaget-kaget. Karena ini mereknya Zara. Ini mereknya Zara, guys. Aku beli di Zara, beli di Eropa. Gemes ya?
live sama Bunda. Aku nggak tahu Bunda kemana. Eh, Bunda kan tanggal 13 nyampe Indonesia. Lu mau ajak Midar ke makanan mana? Gua, tapi dia pasti, gua mau ajak dia ke Putu Made ya. Dia kangen makan Indonesia. Kalau Jepang-Jepangan gitu-gitu kan dia udah biasa. Siap. Mau yang di pick, mau yang sensi? Kayaknya pick deh, biar dia ngeliat pick ya. Kalau makan Chinese pun juga ada di sana. Apa? Paradise ini sih, Paradise. Oh, Paradise. Kita baru buka di Central Market. Oh, Central gitu. Market. Pick ya? Iya, Central Market pick. Eh, coba kalau Bunda ke sana. Jangan deh, ah. Pada kecil. Pada kecil. Tapi sedih banget. Itu yang Paradise. Yang baru. Nah, kayak gue mau bawa ke itu pick yang otomatis. Ya kan dia belum pernah ke pick. Dia kan paspor wifi-nya apa ya? Boga grup. Boga grup kecil. Dia cuman sebulan. Jadi nanti Bunda bakal ada konser show. Di 6 kota. Ya. Tunggu ya. Endingnya di Bali. Jadi buat kalian yang pengen ketemu sama Bunda Korla, nanti kalian harus datang di konser comeback-nya Bunda Korla. Apa sih, Din? Ah, anak laki buka botol aja nggak bisa. Bisa juga? Jadi konsernya Bunda Korla, comeback-nya Bunda Korla kalau di Bali, yang datang bisa, kapasitas bisa sampai 4.000. Gilar. Peluklah diriku dan jangan kau lepas, jangan kau lepaskan. Buat kalian yang mau ikutan Miss Mega Bintang Indonesia, hari ini udah rame. Bagaimana cara untuk bisa ngikutin ajangnya? Silakan buat teman-teman yang ingin punya cita-cita menjadi seorang beauty queen dan siap go internasional, siap terkenal, silakan daftarkan diri Anda. Sampai jam sekarang kurang lebih sudah ada 10 orang yang mendaftar. Dan di ajang aku nih, aku kasih tahu ya, semua yang daftar nanti aku akan undang audisi. Semua yang daftar aku hargain, aku datengin audisi di depan aku. Semuanya pilih? Yes. Nanti akan aku pilih di babak selanjutnya. Belum ada di pageant-pageant lain. Okay. Ya, semuanya aku undang. Yang udah terregister, mereka dapat kesempatan. Yes, semua dapat kesempatan yang sama. Daftar apa? Daftar SMA, bro. Yang berhijab boleh.